Halo, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan unboxing sweet buat Retrack Spion Honda Stream. Barangnya baru sampai. Kita lihat penampakannya seperti apa ya. Kita langsung buka aja. Ini saya pesennya di online, di tokonya di Batam. Packingnya sangat bagus ya, rapi. Dia penampakannya, wah, benar-benar luar dalam, dikasih rubber web, recommended banget nih tokonya, dan harganya pun bersaing ya, murah sama di toko-toko lainnya. Nah ini dia pemirsa, sweet spion buat Honda Stream yang retrack. Kebetulan mobil saya belum retrack karena yang D17 ya. Kalau yang udah retrack itu yang kepunyaan K20. Ini komplit sweet sama soket-soketnya. Nah, seperti ini penampakannya. Sweet Spion Retrack. Nah, ini saya beli di online di Batam. Nah, ntar saya pasang ke mobilnya langsung, dan cara-caranya seperti apa merubah spion yang manual Honda Stream ke spion yang Retrack. Nah, mungkin seperti itu video singkatnya tentang review sweet spion Honda Stream yang D17 mau dirubah ke Retrack ya spionnya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video saya. Kalau misalkan video saya bermanfaat, jangan lupa share, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih banyak.